Nikita Mirzani jadi tersangka tapi tidak ditahan. Ini penjelasan polisi. Dilansir tabloidbintang.com. Telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang dilaporkan di Polatif mantan suaminya. Nikita pun sudah diperiksa dengan status barunya. Kami sudah panggil yang bersangkutan. Sudah dua kali kita panggil dia. Tapi akhirnya yang bersangkutan sudah datang kemarin dan sudah dimintai keterangan, ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar Senin 29 Juli. Meski sudah jadi tersangka, tidak harus menjalani penahanan. Menurut Indra, ditahan atau tidak seseorang tersangka bergantung pada pertimbangan penyidik. Tentunya untuk menahan seseorang dengan pertimbangan ya, ada persyaratan yang menjadi pertimbangan kami untuk menahan. Bisa juga banyak pertimbangan juga untuk tidak dilakukan pertimbangan dari aspek kemanusiaan, mungkin kami harus pertimbangkan. Yang penting dia tidak berusaha menghilangkan barang bukti, melarikan diri, jelasnya. Sejauh ini penyidik masih terus mendalami kasus ini. Indra tidak menutup kemungkinan untuk kembali meminta keterangan dari Nikita bila diperlukan. Ya, nanti tanyakan saja ke penyidik seperti apa. Yang jelas proses dijalankan terus, tegasnya.